Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 6, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Di video saya kali ini, saya membuat video animasi yang bertema penguatan akan kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19 yang berjudul Merasakan Gejala COVID-19 Setelah Membaca Berita Virus Corona. Selamat menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Di tengah mewabahnya virus corona, ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja atau tidak menyebarkan informasi-informasi bohong atau hoax. Ada juga media-media besar yang tujuan utamanya menyebarkan berita tentang perkembangan COVID-19, namun entah mengapa terasa begitu mencekam saat membaca atau menontonnya. Belum lagi kemudahan mengakses media sosial yang memberi ruang kepada kita untuk menelan mentah-mentah informasi yang beredar. Sampai di titik ini, kita butuh social media distancing. Informasi tentang COVID-19 yang hampir setiap hari menjajali pikiran kita bisa memunculkan kepanikan. Panik berawal dari rasa takut dan bisa menyebabkan stres. Stres inilah yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Sementara dalam kondisi seperti ini, kita membutuhkan daya tahan tubuh yang prima atau imun yang kuat agar tidak mudah dikalahkan si coronavirus. Saat rasa panik dan takut muncul karena berita dan informasi mencekam tentang virus corona, tubuh menciptakan reaksi sugesti dengan menimbulkan gejala yang menyerupai tanda-tanda pasien COVID-19. Inilah yang kemudian mengarahkan kita pada kondisi psikosomatis, yaitu suatu kondisi ketika tekanan psikologis memengaruhi fungsi fisiologis secara negatif, sehingga menimbulkan tekanan. Pikiran tidak dapat membedakan antara bahaya nyata dan apa yang dirasakan. Ketika tubuh merasa terancam dan rentan, adrenalin akan mengalir ke seluruh tubuh, menyebabkan peningkatan kecemasan dan sering memicu nyeri dada, sesak napas, dan demam. Mirip seperti gejala yang muncul akibat virus corona itu. Kemiripan gejala ini dapat menimbulkan kerancuan penyakit, sehingga kesehatan mental yang semakin menurun. Gejala serangan panik dan ketakutan lain dapat meliputi pusing, berkeringat, detak jantung meningkat, gemetar, kesemutan, sakit perut, dan mendengar suara yang berdenging. Gejala ini dapat menjadi pembeda dari penyakit COVID-19. Jika memang kamu sudah dalam kondisi psikosomatis, tidak ada salahnya sejenak menjauh dari sosial media atau segala sesuatu yang dapat membebani pikiranmu. Alihkan sementara perhatianmu ke hal-hal yang dapat menghibur dirimu dengan mengurangi intensitas membaca berkas WA yang menyebarkan warga kampung si Anu terkena COVID dan sebagainya. Isi di rumah ajamu dengan hal-hal yang positif dan jauhkan dari pikiran negatif. Menurut pakar psikolog, virus corona ini menyerang hati dan jiwa seseorang sebelum menyerang pernapasan dan paru-paru mereka, dan media sosial menjadi wadah penyerangnya. Untuk itu, kita harus kuatkan hati dan pikiran kita dulu yuk. Tapi tetap, kamu harus waspada ketika kamu mengalami gejala yang mengarah ke COVID-19, segera konsultasi dengan dokter ya, dengan cara mengunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat. Oke, teman-teman,
sekian info dari saya, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.